Astaga, zombinya berkumpul di bawah Mio. Iya. Eh, sebentar anak. Durhaka pasti benci ibu. Kalau kalian sayang, jangan lupa follow, like, komen aku suka Sakura. Lalu share. Yuk lanjut nonton. Ke sini kalian. Mio, kenapa kamu sangat cepat? Aku gak bisa cepat itu. Bagaimana ini? Tidak apa-apa, kita pasti bisa Mio. Waduh, sampai tembus-tembus begitu. Weh, kita gak bisa manjat. Iya, ke sini kalian. Masih tinggi banget. Tapi tidak apa-apa. Sekarang kita lebih tinggi daripada rumah kita dan dimanapun. Itu apa yang ada di atas sana? Aku juga gak tahu, yang penting itu papan. Aduh. Ayo. Ayo kita segera naik. Akhirnya kita selamat. Hampir saja para zombie-zombie itu ada di bawah kan. Ayo kita kepung dia. Aduh, sekarang kita tidak bisa tidur. Sekarang gara-gara kamu. Tunggu dulu, apa yang salah Mio? Aduh, aku jadi pusing nih. Mio, kusir aku jatuh. Jangan ke kayu itu, jangan jatuh. Sekarang kita gak bisa turun lagi. Soalnya di bawah ada zombie. Dan kalau zombinya pergi, gimana cara kita turunnya? Kalau kita turun, kita bakalan meninggoy. Karena ini terlalu tinggi. Sudahlah, terlalu tinggi itu. Ayo kita cari tempat lain. Di sana ada rumah. Cari mangsa lain aja, yang itu mah gak seru. Soalnya kapan ya mereka turun? Iya bos. Ya, kalian adalah zombie-zombie paling kuatku. Paling cepat larinya. Lah, aku kok gak cepat kayak mereka. Iya bos. Nah, sekarang kita sudah sampai. Coba lihat, rumah yang ini penuh dengan pengamanan ketat. Sepertinya rumah yang ini ada manusia. Ayo kita coba lihat. Kita tunggu sampai mereka keluar. Aku jadi bosan nih nunggu gara-gara dua bocil itu udah pergi ke atas sana. Ya bos. Ribut-ribut apa ya? Jangan-jangan benar kalau zombie datang ke rumahku. Aku harus segera mengeceknya. Hah? Ternyata benaran ada warna merah-merah di luar. Itu adalah zombie lava. Ayo. Ternyata di sini ada ada manusia. Ada manusia. Ada cewek tuh, ayo cepat kita tangkap. Ayo sini, kamu harus menjadi makanan kami. Untung saja aku sudah buat besi terali yang sangat-sangat panjang ini. Takajing, sama Fluffy kalian jangan sembarangan keluar ya. Di luar ada zombie. Sebaiknya aku sembunyikan mereka berdua di dalam ruangan yang ada besi teralinya. Seperti di atas. Di atas juga aku kasih tempat besi terali. Jadi kalau begini kan lebih aman. Aku masukin kamu dulu ya, Takajing. Oke, bos. Aku akan masuk di dalam dan amankan si Fluffy. Nah, Fluffy kamu juga naik ke atas ya. Karena kalian harus sembunyi dari zombie. Di sini kan lebih aman. Aku sudah mengunci besi teralinya. Sekarang ku tutup dan mereka tak akan pernah bisa masuk. Yuta dan Mio di mana ya? Aku sudah menunggu segitu lamanya. Katanya mau ke Yumat, tapi nggak balik-balik. Kalau mereka balik, entar digigit zombie. Aku khawatir sekali. Udah dikunci pintunya. Dan aku mau telepon Yuta dan Mio, tapi Yuta dan Mio nggak bawa HP. Udah deh, aku nungguin dulu sambil aku coba cek dulu berita-berita di komputerku. Kalau begini kita kakak bisa masuk. Gimana kalau kita dorongnya bersama-sama saja? Iya bos. Ide pintar bos, kita ini banyak. Kalau kita dorong pintu besi tralinya, bakalan roboh. Bentar lagi pasukan dari kota sebelah akan datang. Ayo dorong, 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 dorong. Wah, akhirnya berhasil. Ya bos. Bos berhasil. Gimana manusianya? Aku mencium bau-bau manusia di dekat sekitar sini. Gimana cewek tadi? Hei, keluarlah, keluar. Hah, zombie? Oh tidak, aduh, mereka sudah memasuki rumahku. Bagaimana bisa? Bahkan itu saja bisa. Apalagi pintu kamarku, aku butuh pertolongan dari Yuta dan Mio. Bagaimana ini? Kenapa sih? Pintunya tidak bisa dibuka, kamar lain juga kosong. Kalian jangan dorong-dorong dong. Ya bos. Udahlah, kalian bising sekali. Janganlah dorong-dorong aku terus. Aku jadi kesel banget nih sama kalian. Iya, maaf bos. Mungkin ada di sini.